Baik, saya ucapkan selamat pagi kepada para peziarah, para pengunjung, masyarakat Kota Blitar atau masyarakat Blitar Raya maupun para pengunjung yang dari luar kota, bahwa pada pagi hari ini akan dilaksanakan yang sebentar lagi akan memasuki makam proklamator Soekarno, yaitu kirab Gunungan Limau. Ya, kirab Gunungan Limau yang nanti akan dilaksanakan upacara di makam proklamator Soekarno. Kemudian perlu kami informasikan dan juga kami sampaikan kepada petugas keamanan maupun staf kawasan wisata, sebelum Gunungan Limau ini memasuki makam proklamator Soekarno, para pengunjung masyarakat tidak ada kegiatan terlebih dahulu atau melaksanakan perebutan. Jadi setelah selesai upacara, setelah keluar dari makam proklamator Soekarno, kami persilahkan acara porak atau perebutan Gunungan Limau dipersilahkan. Jadi selama masuk nanti baru datang para pengunjung, para peziarah, tidak ada kegiatan, dan silakan untuk menyaksikan acara upacara Gerebek Pancasila ini. Juga perlu kami sampaikan bahwa bulan Juni adalah merupakan bulan Bung Karno atau lebih dikenal Trisuci. Ya. Kenapa? 1 Juni adalah lahirnya Pancasila. Kemudian 6 Juni lahirnya Bung Karno. Dan tanggal 21 Juni wafatnya Bung Karno. Dan pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan yang tadi pagi telah dilaksanakan upacara yaitu upacara Gerebek Pancasila. Setelah acara upacara, kemudian dilaksanakan kirab budaya, kirab Gunungan Limau yang dari alun-alun negara yang besar. Itu. Kemudian juga perlu sampaikan bahwa besok mulainya 17 sampai tanggal 21 di alun-alun Kota Blitar akan dilaksanakan negara yang besar. Pasar Gading. Tambah keren apa buatan? Keren! Alhamdulillah. Ya, ini masih ada. Monggo segera diturunkan. Ya. Ya, diangkat ke atas. Diangkat ke atas. Ya, dibawa ke barat, ke barat, ke barat. Ya, terima kasih. Ke barat.
kepada para undangan langsung menuju ke tempat kenduri Pancasila. Jadi kepada segenap para undangan dipersilakan untuk menuju ke tempat kenduri Pancasila. Terima kasih.